posisi ada di dalam Unden Kelurahan Made Surabaya ya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bibi Ike di Iklan Channel. Bagaimana kabar sebagai tubuh hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Mohon maaf tadi kita tidak sempat greeting karena posisi kita umpel-umpelan ya. Saya tadi kesini terlambat ya. Karena ada satu hal di rumah, jadi kita terhalang untuk on time. Pas tiba di perbatasan Made, jalan udah ditutup, kita terpaksa cari jalan alternatif. Ya, setelah apa? Karena jalannya tutup total karena ada kirap. Ini setelah ada kirapnya selesai baru kita bisa melanjutkan perjalanan. Ini buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, komen, like, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan info video terbaru dari channel aku. Deket des ya. Ya sebenarnya ini sobat, ya posisi rumahnya Tante Imam di situ. Ya karena aku kan diundang sama Tante Imam ya, acara puncaknya sedekah bumi. Kebetulan kok bertepatan tanggal 29 September ini juga puncak sedekah buminya Desa Gadung, Kecamatan Tredjo, Kabupaten Gresik. Yaitu di sebelah desa saya. Kalau petikannya aku lupa ya. Tahun kemarin kita diundang. Ini tempat tanamnya pondoknya, ini panggungnya. Ini pohon beringinnya, Brekedes. Pohon beringinnya udah tua ya, udah beratus-ratus tahun ya. Ini ada akar yang menjulang sekali, Masya Allah. Ada dua ternyata sebenarnya. Seperti ini ya. Di sini orang-orang pada berkumpul. Ini sih. Oh, di sini ada sumurnya. Ini pada berkumpul warga bawa ini apa? Tumpeng ya. Halo. Ini ada kakak-kakak ini. Ini nunggu acara apa, Dek? Ini acaranya habis ini apa? Sedekah. Ya ngerti ini sedekah pun, cuma saya ini habis ini acaranya apa maksudnya? Nunggu acara apa ya? Ini loh, rayaan. Mengambil cepet-cepetan gitu loh. Oh, gerbek apa? Iya. Rebutan anu berkah. Apa ini, Mbak? Iya. Cuma apa ini, Mbak? YouTube. Oh, YouTube ke satu. Apa nanti tak followin? Iklan Amran Channel. Apa? Oh, bisa. Kalau di semul saya Fedra Marioto. Oh, asli mana? Saya dari Rejo. Dan ini kok barengan di desa sebelah yo. Nanti. Iya, Soalnya saya dulu biasa diundang dulu waktu anak masih SMP dulu. Diundang di Made ya. Maksudnya diundang acara gini-gini. Puncaknya nanti. Jadi tiap warga bawa tumpeng nanti. Iya, nanti dikumpulin sini. Oke. Okay. Iya, per rumah ya. Pokoknya sing pesen lengkap. Sampai pengen pesen tengah mereka. Ini orang tuanya mana nih? Enggak ikut? Enggak. Di rumah. Stay. Ayo, sik. Kita lihat dari sini sobat ya. Mic yang enggak pakai. Terus kalau untuk isian tumpeng bebas ya. Bebas. Enggak harus apa, harus pakai lauk ini, lauk itu ya. Sama ya, umum. Ini loh pohonnya, ibu pohonnya unik sekali nih. Bring ini. Ayo pula video. Ini ya sobat, masih ada rombongan di apa sampai ke sana. Jadi semua warga itu membawa tumpeng, isiannya bebas tapi ya sesuai dengan anunya ya. Ono ingkung ayam, ada kerupuk, ada rengginang, pisang. Nanti setelah doa bersama rebutan. Kan dulu acaranya nih. Ini Tante Imam nggak bisa ikut karena ada anggota keluarga yang sakit.
Jadi ya untung rumahnya nggak jauh ya, tinggal nyebrang di situ. Nah itu di sana kirapnya sudah tiba, pasukan kirapnya. Aku nggak tahu ini apa, kita coba lihat. Oops. Aduh. Nah, oke, kita berjalan. Berarti ini sebenarnya ada waduk kecil ya, cuman ini sudah kering. Ada yang pakai jambu, nanas. Itu ada pisang ya. Iya. Yeah. Enggak. Ini acaranya tuker-tukeran tumpeng toh, Pak? Ya. Tuker-tukeran tumpeng toh. Enggak, ada usaha. Oh, atau dimakan bersama? Iya, rebutan. Oh, ini kan namanya. Buat rebutan nanti itu. Iya. Ini kirang sampai tambah Pak. Ya. Saya kan cuma penonton sini, Pak. Saya bukan warga sini. Man dulu nggih yo gua kula tas SMP tuh ETS Kali Surabaya biasa dipun undang teng anu teng sedekah duit made ya sama apa sambi kerep. Aduh ya Allah sobat lihat ya betapa besarnya ya ini ya Pak gundukan tumpeng buahnya. Ini berapa berapa jam ini natanya nih? Oh, kita banget kan pagi. Insyaallah. Ini sumber air atau pripun, Pak? Oh, air. Hujan masih hujan ada sumbernya. Penuh berboran. Oh. 40 meter di kalangan iya. Penuh. Pak, saya ketemu. Burung mari tuh, saya ketepat tambah ya. Bisa ketelu. Ya iya yang punah itu mah kok ambur beluk iki sing wangi. Ambur percot yo. Kan bau dupa, Pak. Bau dupa 11 ini. Kan di pengantin situ kan ada pabrik dupa. Yang depannya. Nah, sobat mohon maaf ya kalau suaranya kurang jelas ya karena BBI ke lupa enggak bawa mic khusus HP ini. Ini ternyata masih lama ya acaranya. Rebutan sajennya. Ini saya berhak menghadapi tumpeng di sini ada aturannya sekarang ya tahun ini satu tumpeng itu 4 orang. Tapi jangan dua baru makan. Nah ini nih sudah ada cu sudah ada nu. Ini nggak boleh dimakan dulu ya. Setelah dibacain doa baru boleh. Kalau dilanggar bisa panggil. Mana ya ada kericuan gitu ya. Kan sudah dibilang tadi perintahnya setelah baca doa baru sudah halal dimakan. Kalau enggak Pak Mali. Saya mesti bukan warga sini sih kan ngikutin peraturan ya guys. Kalau kita belajar nunggu barokah itu pasti enggak ada. Nanti malam minta acaranya tuh ada kita nggak bisa ikut nonton pawai. Ini juara lomba apa, Pak?
suara tumpeng. Oh, lomba tumpeng, ada lomba tumpeng anunya tumpeng raksasa. Ya, tumpeng raksasa itu kan ya. Ini udah persiapan mau pada rebutan ini. Bapak ini kepengen nanti cuman enggak mau anu, enggak mau rame-rame. Hah? Takut kalah. Cuman berdasarkan pengalaman ya. Di sambiker dulu itu justru kalau misalnya kita ngoyo serakah, maksakan diri malah enggak dapat sesuai dengan ekspektasi. Yang enggak terlalu berharap malah dapat bagus. Soalnya anakku juga pernah gitu, sobat. Enggak sengaja. Ternyata dapat ayam ingkung, satu ingkung gede. Akhirnya dimakan sama anu, dimakan rame-rame di tempat yang ngundang ini. Satu tuh Yanuri. Namanya Yanuri. Nah, itu juga jadikan lomba ya sobat ya, setelah diarak dengan lomba. Buahnya bagus-bagus nih. Ya. Sobatnya alhamdulillah di BK udah tiba di kediaman Tante Iman. Ini waktunya kita makan bersama. Enggak sengaja ketemu mamanya Nova, temannya anak waktu masih TK sama SD dulu. Ini ada apa? Sitos. Cara. Ayo. Mau menyebaskan anu kan? Laporan. Ayo. Nih. Ya. Terus enggak cukup naikku ya. Ada lontong. Ada. Ya begitu. Masih. Ini cocok ya. Lontong itu lembak. Enggak apa-apa. Kamu tuh Pak. Ya dia lontongnya kok. Gua tante telaten ya. Bukan saya, ibu. Oh, iya ibu. Ibu yang bikin. Bikin lontong itu kan butuh waktu lama juga. Barokah lo teh, barokah lo teh. Seperti ini ya sobat ya. Jadi ingat waktu anakku masih SD MTS dulu. Si bebek. Selamat makan. Kenapa nangis sayang? Banyak jajan di sini. Ya. Selamat menikmati. Oleh, mana? Mantap. Manis. Wis, asline wis.